Hari Istimewa Keluarga, episode 88, untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan namaku Nara. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoanya sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ayo kita sebutkan nama-nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Teman-teman, bagaimana kalau kita bermain dengan bola ini? Cara bermainnya mudah. Kita harus membuat 3 buah kotak di lantai atau di tanah. Kemudian, kotaknya kalian beri nomor 1, 2, 3. Lalu, kita harus melompat dengan satu kaki ke kotak tersebut sambil membawa bola. Kalau kalian tidak memiliki bola, kalian bisa memakai benda apa saja. Kalian boleh menggunakan kaki kanan atau kaki kiri sebagai tumpuan saat melompat. Ingat, jaga keseimbangan kalian ya. Pegang barang yang kalian bawa erat-erat. Jangan sampai jatuh. Sekarang, kita melompat ke kotak nomor 1 bersama-sama. 1, 2, 3, hup! Sekarang, kita lompat lagi ke kotak nomor 2. 1, 2, 3, hup! Lalu kita lompat ke kotak nomor 3. Siap semuanya? 1, 2, 3, hup! Wah, semuanya hebat! Kalian tahu tidak? Permainan yang kita lakukan barusan bisa melatih keseimbangan kita. Apa tadi ada yang bendanya terjatuh? Atau tidak seimbang saat melompat? Kalau ada, tidak apa-apa. Kalian bisa mengulanginya lagi nanti. Oh, ibuku sudah pulang, teman-teman. Ibu habis belanja ya? Iya, ibu baru saja belanja di warung depan. Ibu membeli bahan-bahan untuk membuat puding. Wah, aku suka sekali puding. Aku bantu membuat pudingnya ya, Bu. Ayo. Teman-teman, yuk kita ikut Ibu membuat puding. Ayo, Nara, cuci tangan dulu. Jangan lupa pakai sabun ya. Ibu sudah cuci tangan nih. Iya, Bu. Kamu jangan lupa untuk mencuci tangan, agar tangan kamu selalu bersih dari kuman dan penyakit. Seperti 4M kan, Bu? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Anak ibu pintar. Adik-adik di rumah juga harus sering mencuci tangan ya. Nah, sekarang kita mulai buat pudingnya ya. Baik, Bu. Teman-teman, keluargaku suka sekali makan puding. Makanya, ibu sering membuat puding. Iya, bahkan pada setiap hari istimewa keluarga, ibu juga selalu membuat puding. Hari istimewa keluarga itu apa sih, Bu? Hari istimewa keluarga itu hari istimewa yang sering dirayakan bersama keluarga. Misalnya, hari ulang tahun
Hari Ibu Nasional, Hari Ayah Nasional, atau Hari Anak Nasional. Oh, jadi itu contoh hari istimewa keluarga. Aku jadi ingat, tahun lalu aku berulang tahun. Dan aku merayakannya bersama ibu, ayah, dan kakak. Kita juga pernah merayakan Hari Ayah Nasional. Begitu juga saat Hari Ibu Nasional. Lalu, hari istimewa apa lagi yang biasanya keluarga kita rayakan bersama? Waktu aku naik kelas, Bu. Iya, saat kamu dan kakak naik kelas juga menjadi hari istimewa keluarga. Namun, hari istimewa tidak selalu harus dirayakan. Cukup mengucapkan selamat dan bersyukur. Karena yang terpenting adalah kita semua saling menyayangi sebagai keluarga. Iya, Bu. Aku juga sayang sekali sama ibu, ayah, dan kakak. Ibu juga sayang sama kalian. Wah, pudingnya sudah mau jadi, Bu. Iya, sekarang tinggal dicetak dan didinginkan. Nanti kita makan bersama ayah dan kakak ya, Bu. Iya, terima kasih karena sudah membantu ibu, Nak. Iya, Bu. Bu, tolong bacakan aku buku cerita dong. Boleh. Ibu akan bacakan ceritanya. Kamu dan teman-teman simak baik-baik ya. Baik, Bu. Gelang untuk Bunda. Besok hari ulang tahun Bunda. Saras ingin membuat gelang istimewa sebagai hadiah. Saras ingat, ia memiliki 3 kotak manik-manik. Di mana ia menyimpan kotak manik-manik itu ya? Saras lupa. Apakah di dalam kotak mainan? Oh, ini ada 1. Saras masih harus mencari 2 kotak lagi. Apakah di lemari pakaian? Benar, tetapi cuma 1. 1 kotak lagi di mana? Ah, itu dia. Kok ada di sini ya? Oh. Bagaimana ini? Semua jadi berantakan. Saras harus merapikan semuanya. Baju dilipat. Mainan dimasukkan ke tempatnya. Benda yang terjatuh ditegakkan kembali. Selesai. Saras mulai membuat gelang untuk Bunda. Apakah Bunda akan menyukai hadiahnya? Selamat ulang tahun, Bunda. Saras lega. Bunda menyukai hadiahnya. Selesai. Sekarang, ibu punya pertanyaan. Siapa saja yang ada dalam cerita ini? Ada Saras dan bundanya. Iya, benar. Pertanyaan kedua, di mana ceritanya terjadi? Terjadinya di rumah Saras, Bu. Benar lagi. Lalu, kapan cerita ini terjadi? Cerita ini terjadi saat ulang tahun bundanya Saras. Jawabanmu benar. Lalu, siapa yang kamu sukai dalam cerita ini? Apa yang kamu sukai dari dia?
Kalau aku suka dengan Saras. Karena Saras baik. Dan dia sayang sekali dengan bundanya. Iya ya. Semua pasti suka dengan Saras. Kemudian, bagian cerita mana yang paling kamu sukai? Kalau aku suka saat Saras memberikan gelang manik-manik ke bundanya. Kalau kalian suka bagian mana, teman-teman? Wah, jawabannya bermacam-macam. Terima kasih ya, Bu, sudah membacakan ceritanya. Iya, Nak. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang dibacakan oleh Ibu. Dari cerita itu, kita belajar dua kosakata baru, yaitu hadiah dan manik-manik. Nanti, kalian gambar hadiah dan manik-manik seperti ini. Oh iya, kalian masih ingat tentang hari istimewa dalam keluarga, kan? Gambarlah apa yang kamu persiapkan saat ada hari istimewa dalam keluargamu. Misalnya, di keluargaku ada hari istimewa ulang tahunku. Ibu menyiapkan kado, balon, dan kue ulang tahun. Aku akan menggambarnya seperti ini. Lalu, tulislah hari istimewa apa yang kamu gambar dengan melengkapi kalimat di bawah ini. Contohnya, ini adalah hari ulang tahunku. Nanti kalian tulis dan gambar di buku kerja masing-masing ya. Teman-teman, sekarang kita bermain tebak tanggal dan hari yuk. Semuanya, perhatikan kalender ini. Kalau hari ini tanggal 21, besok tanggal berapa? Besok adalah satu hari setelah hari ini. Jadi, 21 ditambah 1 sama dengan 22. Besok tanggal 22, Bu. Betul. Kalau kemarin, tanggal berapa? Kemarin adalah satu hari sebelum hari ini. Jadi, 21 dikurang 1 sama dengan 20. Kemarin tanggal 20, Bu. Betul sekali. Kalau lusa, tanggal berapa? Lusa adalah dua hari setelah hari ini. Berarti 21 ditambah 2 sama dengan 23. Jadi, lusa adalah tanggal 23. Jawabannya benar lagi. Lalu, tanggal 23 jatuh di hari apa? Di kalender ini, tanggal 21 hari Sabtu, tanggal 22 hari Minggu, dan tanggal 23 hari Senin, Bu. Wah, pintar kamu, Nak. Kalau 5 hari setelah tanggal 21, jatuh pada hari apa dan tanggal berapa? 5 hari setelah tanggal 21, berarti kita tambah 5. Jadi, 21 ditambah 5 sama dengan 26. Berarti, 5 hari setelah tanggal 21 adalah tanggal 26. Lalu,
Tanggal 21 adalah hari Sabtu. Kalau ditambah 5 hari, jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti 5 hari kemudian jatuh pada hari Kamis, Bu. Hebat! Semua jawabanmu benar. Sekarang, kamu dan teman-teman belajar tentang membandingkan usia ya. Baik, Bu. Wah, ini foto teman-temanku waktu Hari Anak Nasional. Di foto ini, Ara berusia 8 tahun. Kalau Hauna dan Divya berusia 10 tahun. Itu artinya, Ara lebih muda daripada Divya karena usianya lebih sedikit. Hauna seusia dengan Divya karena usia mereka sama. Hauna dan Divya lebih tua daripada Ara karena usia mereka lebih banyak daripada Ara. Nah, ibu punya contoh lain lagi. Ibu Lani berusia 50 tahun. Beliau punya 3 anak. Ketiganya adalah Haikal yang berusia 30 tahun, Aini yang lebih tua 5 tahun daripada Hilman, dan Hilman yang 10 tahun lebih muda daripada Haikal. Wah, cara tahu umur Aini dan Hilman bagaimana, Bu? Kita tahu, usia Haikal 30 tahun. Usia Hilman 10 tahun lebih muda daripada Haikal. Berarti 30 dikurang 10 sama dengan 20. Usia Hilman adalah 20 tahun. Sedangkan usia Aini yang lebih tua 5 tahun daripada Hilman. Usia Hilman tadi kita hitung adalah 20 tahun. Berarti 20 ditambah 5 sama dengan 25. Berarti usia Aini 25 tahun. Oh, begitu caranya, Bu. Kalau sudah mengerti, kamu dan teman-teman bisa mengerjakan soal berikut ini. Rumah Pak Abbas dibangun seiring pohon mangga yang ditanam di pekarangan. Usia rumah sama dengan usia pohon mangga. Usia pohon lengkeng 10 tahun lebih tua daripada usia pohon mangga. Adit berusia 10 tahun. Usia pohon mangga 5 tahun lebih tua daripada usia Adit. Nah, kita akan jawab beberapa pertanyaan dari soal ini. Tapi untuk mengerjakannya, kita harus tahu semua usianya. Usia Adit 10 tahun. Lalu, berapa usia pohon mangga? Usia pohon mangga 5 tahun lebih tua daripada usia Adit. Berarti 10 ditambah 5 sama dengan 15. Usia pohon mangganya 15 tahun. Iya, benar. Lalu, usia rumah Pak Abbas sama dengan usia pohon mangga, kan? Iya, Bu. Berarti rumah Pak Abbas usianya 15 tahun juga. Lalu, berapa usia pohon lengkeng? Tadi katanya pohon lengkeng usianya 10 tahun lebih tua dari pohon mangga. Berarti 15 ditambah 10 sama dengan 25. Usia pohon lengkengnya 25 tahun, Bu. Benar sekali. Semua usianya jadi seperti ini. Usia rumah Pak Abbas 15 tahun. Usia pohon mangga 15 tahun. Usia pohon lengkeng 25 tahun. Dan usia Adit 10 tahun. Nah, sekarang kita sudah bisa mengerjakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah usia rumah Pak Abbas lebih tua daripada usia pohon lengkeng? Tidak,
usia rumah Pak Abas lebih muda dari usia pohon lengkeng. Karena usia rumahnya lebih sedikit. Pertanyaan kedua, berapakah usia pohon mangga? Tadi kita hitung, usia pohon mangga adalah 15 tahun. Pertanyaan ketiga, berapakah usia pohon lengkeng? Usia pohon lengkeng adalah 25 tahun, Bu. Nah, soal keempat, usia siapa atau apa yang lebih tua? Usia pohon lengkeng, Bu, karena usianya yang paling banyak. Pertanyaan terakhir, usia apa atau siapa yang paling muda? Usia Adit, Bu, karena usianya yang paling sedikit. Hebat, semua jawabanmu benar. Teman-teman, setelah mengetahui pelajaran hari ini, ingat untuk mengisi lembar refleksi ya. Kita lanjut belajar bersama lagi besok ya. Dadah! Teman-teman, kalian ingat kan apa saja yang kita pelajari tadi? Kita sudah melakukan gerakan melompat satu kaki sambil membawa benda. Kita sudah mendengar penjelasan tentang hari-hari istimewa yang sering dirayakan bersama keluarga. Kita juga sudah membaca buku cerita Gelang untuk Bunda. Lalu, kita bermain menebak tanggal dan hari di kalender. Kemudian, kita belajar cara membandingkan usia dengan menggunakan kalimat lebih tua dan lebih muda. Banyak ya! Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.